Rapat aja. Iya loh. Kami Elisa Arab. Kronologisnya menurutku, ini adalah prosedur yang benar, tempatnya private. Nah, ditambah lagi dalam Ntar dulu, tengah dulu. Ya, bentar dikit lagi nih. Bahwa pada tanggal 1 Agustus sudah terjadi peristiwa yang sudah dibenarkan oleh klien kami, Natasha, di mana mereka tanpa sepengetahuan atau diberitahu, tidak ada akses informasi, tidak ada di dalam kondom ya. Bahkan para potensial director juga tidak dikasih tahu akan dilakukan body checking. Mungkin seperti berita-berita yang selama beberapa hari ini beredar luas di masyarakat, tapi sampaikan bahwa itu memang terjadi kepada terutama klien kami hari ini. Jadi body checking ini tidak pernah ada di rundown acara. Tiba-tiba mereka dihadapkan seolah-olah ditodong harus melakukan body checking dengan cukup membuat klien kami ini terpukul, merasa martabatnya dihinakan. Ajang kompetisi yang seharusnya meninggikan value manusia ya, meninggikan value perempuan terutama, tetapi justru diperlakukan seperti objek. Sehingga hari ini alhamdulillah sudah diterima laporan kami ya di SPKT tadi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana tindak kekerasan seksual. Terkait bukti-bukti tentu ada dokumen surat ya, kemudian ada foto dan video. Kami juga cukup terkaget-kaget ya ketika melihat foto-foto yang diambil oleh mereka, dan terlebih lagi setelah dilakukan body checking diambil gambar dan ada laki-laki, dan para peserta ini tidak pernah dilihatkan ini loh hasilnya. Apakah dilakukan secara proper? Tentu tidak, karena yang pertama tidak ada SOP, tidak ada SOP akan dilakukan body checking ini. Yang kedua, dilakukan sembraut dan sembarangan, hanya dilakukan di dalam ballroom hotel dan lain sebagainya. Nanti detailnya kita akan utamakan, kita hargai dulu proses hukum ini ya. Mudah-mudahan semua akan terang. Kami hanya ingin mencari keadilan baik bagi korban maupun untuk perempuan-perempuan di masa yang akan datang yang memiliki passion di bidang kecantikan, pigeon lover, dan lain sebagainya.